Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Cikgu Nur Safarina binti Mat Saad dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Mas. Hari ini kita akan pelajari tajuk 6 iaitu Bayang-bayang bagi Sains Tahun 2. Kamu boleh merujuk buku teks muka surat 66 dan 67. Bagi standard kandungan 6.1 terang dan gelap, standard pembelajaran 6.1.3 menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan melalui aktiviti. Tujuan kita menjalankan eksperimen pada hari ini adalah untuk menyiasat bagaimanakah bayang-bayang terhasil. Baiklah murid-murid, untuk menjalankan eksperimen kita, saya dibantu oleh adik Sumayyah dan Balqis. Untuk menjalankan eksperimen ini, alatan dan bahan yang diperlukan adalah tanah liat, model haiwan, lampu suluh, kertas majung dan kad putih. Okey, Sumayyah dan Balqis, okey, cikgu akan tunjukkan kamu bagaimanakah caranya untuk menjalankan penyiasatan ini. Okey. Mula-mula kamu akan labelkan, okay. Akan labelkan kertas majuk kepada A, B, C dan D. Okay. Kemudian ambil tanah liat dan letakkan lampu suluh, okay, di hadapan, di tengah-tengah. Dan cikgu akan letakkan layar. Pada bahagian hadapan. Okey. Selepas itu, nyalakan lampu suluh. Okey, nyalakan lampu suluh. Sumayyah ataupun Balqis akan letakkan model haiwan tadi pada label A. Kemudian B, C dan D. Okey, perhatikan apa yang kamu nampak dan catat pada jadual yang telah cikgu sediakan. Boleh, Sumayyah? Okey. Mula-mula labelkan A, B, C dan D pada kertas mahjong. Kad putih diletakkan pada hujung meja sebagai layar. Kemudian, letakkan lampu suluh di atas tanah liat pada bahagian tengah kertas mahjong tadi. Pasangkan lampu suluh. Letakkan model haiwan pada kedudukan label A. Tidak terhasil bayang-bayang. Seterusnya, label B. Perhatikan kad putih. Tidak terhasil bayang-bayang. Kemudian, label C. Tidak terhasil bayang-bayang. Dan akhir sekali, label D. Terdapat bayang-bayang. Jelas melalui uji kaji bayang-bayang terhasil pada label D, iaitu apabila model haiwan berada di hadapan lampu suluh. Kesimpulan uji kaji kami pada hari ini adalah bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Hasil eksperimen dicatat di dalam jadual. Tahniah Balqis dan Sumayyah, kamu berjaya menjalankan uji kaji dengan baik dan hasil dapatan yang kamu nyatakan tadi memang tepat, iaitu bayang-bayang akan terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Tahniah sekali lagi. Sekian saja uji kaji kita pada hari ini.
Jumpa lagi semua.